Nampak tak? Nampak tak? Ini nak kalah cuak dia. Ini nak kup ya. Ini malam lebih akhirnya tak ada cuak dia. So, okay guys, kita tes ini solar light dulu dekat ruangan gelap ni lah kita tes. So, dia ada tiga color lah. Kuning, ini putih, ini ada kuning putih lah, ini kuning terus. So, fanzen lah. Sebelum ni kita dah jemur ni selama 3 hari. Kita jemur ni 10 light sebelum kita pasang lah, supaya dia recharge tu. Sebelum kita pasang apa yang sesuai, kita kena jemur dulu selama 2-3 hari macam tu sebelum kita pasang. So, kita dah siap tes. Lepas ni kita nak pasang guys. So, okay guys, hari ni kita buat kerja-kerja pemasangan solar light. Ini saya dah prepare, dah sedia. Tinggal kita nak buat dia punya bracket lagi. Dia punya mounting tu untuk kita lekatkan ini solar. Ini guys, dekat sinilah saya nak pasang tu nanti. Tiang satu ni dan tiang satu ni. Ini lampu lama ni mau kena buka lah. Nanti dia akan plaster ni. Kabel lama ni saya dah cabut, dah buang. Ni lampu gate lama ni. So, kita nak pasang solar. Ni tangga tadi ya. Dah merek. Tengok posisi dia dulu guys. Ini apa yang terjadi ya? Lantang aja. Kayaknya terlalu banget. Kamu suka? Kamu itu kuala? Kuala. Hah? Kuala. Tanlo. Okay je. Okay. Nee. Panat. Hah? Nada ini panat. Segi skru ya nya. So, okay guys, kita pun dah pasang bracket. Sekarang ni kita nak masukkan lampu ni guys. Mounting kita dah pasang. Dia ada 4 skru. Tepi satu, ini satu, sini satu dan belakang satu. Dia punya wall plug untuk bracket ni kita pun dah pasang tadi. Masukkah? Nak skru baik ke? Tadi kita dah test lampu ni. So, menyalalah nanti malam tengok macam mana. Masukkah? Angkat memang. Pas satu ni sebelah sana lagi nanti guys, sebelah sana lagi. So, okay guys, tinggal satu ni lagi kita nak pasang. Lepas tu kita akan tutup balik untuk ruang ni. Ni untuk kit lama. Kita akan simen balik nanti. So next time, next project kita akan pasang solar, kita akan pasang panel atas ni lah. Next nanti. So,
teruskan menonton untuk kerja-kerja pemasangan solar panel nanti. Kita ada booking tuh solar, tunggu order sampai saja lah. Dah, deh. Ini buat besar nak, lu bayang ya. Ini buat plaknya masuk aja. Ini sikit pin, mimik. So, okay guys. Stay tune. Hari itu kita buat kerja-kerja wiring pemasangan DB baru dekat rumah yang sama lah. So, sambil itu saya punya kawan tu nanti dia akan cat pintu ni, cat baru. Ini lampu lama ni pun kita buka dan tutup balik lah simen ni nanti. Ni ada bekas ni simen dan cat balik nanti. So, okay guys, ini lampu gate yang kedua. Kita sudah pasang bracket dan pasang lampu ni. Angkat tadi guys. Silap deh. Silap deh pasuah cuma matanya. Kau penyanyi Indonesia. So, itu lampu yang pertama tadi. Dan ini adalah yang kedua. Nampak tak? Namanya? Ini enak kalau cuat deh. Ini enak kup ya. Ini malam lebih akhirnya tak ada cuat. So, okay guys, solar lighting untuk gate ni kita dah siap pasang. Ini ada dua ni lah. So, lepas ni kita nak buat pasang tu LED light dekat ruangan dapur. Kita mau ganti satu. Ni bab tadi ya. Bab lampu tadi. Okey okey. Cuaca panas guys. So, okey guys, inilah lighting gate yang kita sudah siap pasang. Ini ada tiga color guys. Ini yang pertama lah, kedua, dan yang ketiga. Dia ada kuning lah yang ketiga ni. Ini yang kedua lah. Ini putih. Ini ada nampak biru sikit. Ini putih sama juga macam tu. So kita pakai putih aja lah. Kuning, putih. So ini saja video kita guys. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Yeah. Nak kereta ya? Mana? Inform nak? Inform. 100%. Terang, begini.